sebut ringan tangan. Orang yang hobinya maling kita sebut panjang tangan. Orang yang kita percaya kita sebut kaki tangan. Apabila Anda setuju kita akan jabat tangan. Kalau kita hormat orang kita akan cium tangan. Mau tahu urusan orang, orang bilang campur tangan. Bila ingin tahu waktu kita harus pakai jam tangan. Kalau kita sangat senang kita akan tepuk tangan. Kalau kita kirim surat harus pakai tanda tangan. Dukun ramal nasib orang dia lihat garis tangan. Muhammad Ali bertinju selalu pakai sarung tangan. Gadis dan tante kegelian kalau lihat bulu tangan. Kalau kita kirim surat harus pakai tanda tangan. Dukun ramal nasib orang dia lihat garis tangan. Muhammad Ali bertinju selalu pakai sarung tangan. Gadis dan tante kandang.